sarapan pagi ini teman-teman. Sayur tempe. Coba lah ya. Eman. Celindisan, inilah chef celindisan. Tempe satu blok yang suara kompor. Nyantol neng lo, irek. Chef celindisan, belumnya tempe iso. Belum menit ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kurang lebih mendem. Enggak masak aja celindisan. Itu enggak sengaja, itu human error. Bumbunya sederhana saja, teman-teman. Masak untuk sarapan pagi. Mantap. Tambahkan santan teman-teman. Sarapan pagi ini cukup dengan apa mi? Ceng, jangan tempe gilo deh. Ala Mbak Mita. Coba. Tumpah pahit. Wes matang nih, tinggal nunggungan udah. Sarapan. Tinggal tunggu mendidih. Terus wes ya, siap santap ya. Iya. Mendidih. Oke, siap nasi, nasiku siap nang piring ya. Kan aku kameramen.
Sepertinya ini dewe. Tapi tenang saja dia dia oleh iPhone ki tetap dia jering sama Mitra. Belang muka kamu kok jen kayak ada totol-totol hitamnya ngono lho ya. Betul? Ya memang wajah aslinya nih. Enggak ngono, wajah aslinya lebih padang. Wajah aslinya itu lebih padang. Iya seriusan. Undur 0,5. Ye. Pangga. Masuk. Ya berarti memang jujur. Ini jujur dan sekaligus menjelekkan. Memperjelek. Enggak ada sih hasilnya apa ya. Enak anu. Beres kok nih kak orang di cepat atau coba? Oke sih. Eh? Oke. Oh, gitu. Yo malah ireng ngono lho. Maksudku ki hitam gitu ada. Oh, totol-totol irengnya. Ada warna hitamnya. Ada lauk-lauk ndak? Kerupuk mie-nya kada siji mong. Nih teman-teman akhirnya favoritnya Mas Bakar tapi jangan tempe ya. Jangan tempe favorit nih. Wow. Ini. Ini. Dan sekarang ambil kuahnya. Ini belum geser, irus. Semua aja memang. Setelah ini wes. Cetok yuk pedes iki. Kepedesan itu ya. Udah mau aja berah. Ada sisa lele satu ekor sama kerupuk ini sama yang gini kan kono kan gini dah yang boleh ditelok tau boh ini satu sarapan pagi ya teman jangan lupa saya juga sentak. Coba sering-sering BS, wis ngono ae. Eh? Tripod tinggo. Samping. Sarapan pagi ini teman-teman sayur tempe pun lele goreng satu ekor sisa lauknya Mia terus dan rotok adem cek ini panas ya sehingga mungkin Allahumma barik lana fima rusak tanah makin ada benar amin amin ya Rabbul Alamin. Nah teman-teman karena ini sudah habis hari raya kita mau mulai lagi kesibukan yaitu mau nanam anu teman-teman, mau nanam yo kacang panjang yo pokoknya buat dimasak lah ya sayur mayur gitu karena banyak media tanam atau planter bag yang nganggur jadi alhamdulillah ada gunanya tetap ada gunanya mau kita terus nih tanamin lagi ya kayak lombok, kayak sawi, kayak kangkung seperti dulu lah. Gitu. Coba ya teman-teman, sambil ngomongin. Mantap. Tapi karena pakai simbol kita nggak bebas teman-teman. Ya sama mulut saja, di tangan. Kita menghadapnya ke sana teman-teman ke kolam karena cahayanya dari sana kalau dari sana kita pasti ambilnya gelap ngomotin
mantap. Oke teman-teman, kita sarapan. Enak bener teman-teman. Jadi insya Allah kita mau aktif lagi bikin konten masak-masak ya. Dan semuanya nanti fresh petik dari kebun. Tapi ya tetap kalau masak ikan ya tetap beli teman-teman. Nikmatnya masakan istri. Mantap teman-teman. Sampai saya nggak bisa berkata apa-apa. Karena enaknya itu saya dari pagi menteni bojo masak. Karena saya jadi kameramen. Dia nggak ikut sarapan karena sudah kewarken, sudah kekenyangan karena sarapan duluan. Ini karena kan bisa agak siang jam 9:30 ini teman-teman. Jadi 3 hari berturut-turut itu kita sudah kecapean teman-teman, dolan sana kemari ya. Tempe. Udah lele ya. Ceblok nasinya.
Gimana nih teman-teman? Masih pada mudik atau sudah pada pulang ke tempat kerja masing-masing? Terus gimana? Hari rayanya di kampung, bagi yang mudik bahagia apa enggak ini? Kesannya gimana? Suapan terakhir. Mantap. Bumbunya terasa banget. Daun jeruk mencek sendiri di kebun, terus daun salam juga ada sendiri, gurih. Dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Enaknya ngopi ini ya, habis makan. Alhamdulillah.